Personel TNI Angkatan Darat yang ditemukan tewas di dalam parit tersebut sudah dinyatakan hilang sejak 5 hari lalu. Mayat petugas tersebut pertama kali ditemukan oleh karyawan sebuah toko dengan kondisi sudah membusuk. Dari hasil olah TKP, kuat dugaan personil TNI itu tewas usai alami kecelakaan tunggal. Polisi menemukan sejumlah barang bukti di tempat kejadian perkara, termasuk rekaman kamera pemantau saat korban alami kecelakaan. Kita melakukan penyelidikan, ternyata kami dapatkan suatu keterangan bukti petunjuk dari pemilik CCTV yang ada di sini, Ibu Maya namanya, diputar pada hari Sabtu dini hari, tanggal berapa itu ya, sekitar jam 3 subuh, di rekaman tersebut muncul terjadi kecelakaan tunggal motor yang masuk ke sini. Itu yang menjadi... Diperkirakan berapa hari? 5 hari. Sabtu dini hari. Jadi ada rekaman videonya, laka tunggal.